Okay, malam ni ada masalah sikit. Ada masalah OBS streamline dari segi teknikal. So, selalunya boleh live dalam tiga platform serentak. Tapi malam ni tak tahu ada masalah, ada isu dengan OBS streamline. So, hanya boleh live dalam stream saja. Okay, sekejap saya bagi tahu tim saya. Okay, sekejap. Sekejap masuk page Farhana Kui. So kita go live lah. Kita go live. Mungkin kita go live menggunakan orang kata go live menggunakan phone. Okay, tu kita tengok macam mana. Okay, kita send dulu. Okay, kejap Okay. So, ada masalah sikit lah. Okay, kita start live video. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni tadi kebiasaannya kita live menggunakan OBS Streamland kepada ketiga-tiga platform iaitu Twitch, Facebook dan YouTube. Tapi masa nak go live tadi OBS Streamland ada masalah teknikal. So, tak dapat nak live directly through my PC to Facebook and YouTube. So sekarang ni dia boleh live daripada OBS, daripada my computer, my MacBook to Twitch sahaja. So that's why untuk Facebook, sebab korang dah tunggu, sebab banyak akak tahu korang banyak tengok dekat Facebook. So akak guna phone lah, terpaksa pegang macam ni. So harap you guys okay lah. Cuma nanti bila dah habis video, nanti akak upload yang video dalam Twitch tu, biasanya kualiti dia elok sikit, bukannya kualiti phone. So apa-apa kita improvise. Ada masalah apa-apa kita improvise ya. Itulah orang kata berniaga pun macam tu. Ada masalah kita improvise. Kalau ada kerja pun kita improvise. So, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua viewers. So, malam ni ada masalah teknikal sikit daripada OBS Streamland. Tak dapat bersiaran serentak. So, saya terpaksa menggunakan phone. Tapi dekat Twitch, siapa nak tengok dekat Twitch, boleh pergi dekat link yang saya bagi dekat post saya sebelum ni. So, boleh klik dekat link Twitch tu lah. Sebab OBS tu dia guna satu platform je, Twitch je kepada live. So, kita balik kepada tajuk live kita hari ni. So, walaupun ada masalah, kita teruskan . Hari ni dalam sesi kongsi ilmu. Okay, dalam sesi kongsi ilmu kita akan kongsikan. Okay, bagi yang baru masuk tu, okay, ada masalah teknikal sikit daripada OBS. Kalau nak tengok live dari laptop, boleh pergi kat Twitch. Sebab ni hanya guna my phone lah. Nanti lepas habis ni, nanti I upload yang apa ni, yang new one. Okay, so tajuk live hari ni ialah kenapa content marketing penting untuk bisnes anda. Okay, sebelum ni kita dah orang kata kita dah intro dulu, iaitu apa itu content marketing minggu lepas, pada hari Sabtu lepas. Lepas tu pada hari Isnin lepas juga kita dah masuk kepada, sebab kita faham apa tu sebenarnya content marketing, kita pula masuk bab beza pemasaran tradisional dengan pemasaran konten yang menggunakan konten marketing, iaitu konten marketing. So, jadi hari ini
Kita masuk pula bab bisnes, okey? Kenapa content marketing penting untuk bisnes atau perniagaan anda, okey? So, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, macam biasa, bila saya mulakan slide saya, sebab tajuk biasanya saya akan letak siapa saya, okey? Sebab ramai yang macam kalau yang baru tengok hari ni live saya, macam mesti tertanya-tanya kan? Okey, siapa Farhana Kui ni nak share content pasal content marketing ni? Apa kelayakan dia? Apa dia pernah kerja sebagai apa? Apa pengalaman dia? So, dari sini saya, korang bolehlah pergi ke farhanakui.com. So, kat situ korang boleh tengok apa pasal Farhana Kui ni. Okey, kepada yang baru masuk, okey maaf, kita ada masalah teknikal sikit, OBS Streamland. Saya hanya boleh bersiaran langsung ke platform Twitch. So, kalau siapa nak tengok dengan keadaan daripada my laptop, you can go to Twitch. Tapi untuk Facebook, I have to use my phone. Okey, minta maaf. Sebab OBS ada masalah teknikal, tak boleh stream ke ketiga-tiga platform. Okey. Seterusnya, macam biasa. Kalau saya mulakan kongsi ilmu saya akan kongsikan dengan nota content marketing. Ini saya baru buat, saya baru design yang baru. Sebab kalau perasan yang sebelum ni biru putih tu, yang saya punya yang lama tu, yang masa saya mula-mula aktif dalam LinkedIn. So ni saya dah buat yang baru. Okey, jadi nota content marketing yang pertama. Ni adalah saya buat dalam bahasa Melayu. Sebenarnya quotes ni, kata-kata ni dalam bahasa Inggeris. Okey. Okay, ni Brian Clark. Brian Clark ni adalah founder Copy Blogger. Okay, korang boleh Google lah. Pasal Brian Clark ni, dia memang sangat power dalam pasal content marketing. So, dia kata apa? Dia kata zaman sekarang, pengguna mahu lebih maklumat sebelum mereka membuat keputusan membeli. Beri mereka nilai dan maklumat, bukannya menjual. Okay, so macam biasalah. Macam kita belajar minggu lepas, iaitu pemasaran tradisional versus content marketing. Okey? Okey, seterusnya. Okey, biasanya akak akan masukkan juga macam statistik, info, okey? Research and everything. Okey, ini adalah dari sumber daripada Pagefair and Adobe. Okey? Tentang business intelligence, okey? Di sini dinyatakan hampir 200 juta orang menggunakan ad blockers pada 2015. Okay? Jadi kalau 2015 tu memang dah 200 juta orang menggunakan ad blockers. So hari ini sahaja ada 615 gadget. Tak kisahlah gadget, phone, you punya laptop, you punya PC. Mempunyai ad blockers pada peralatan mereka, okay? So, maknanya menampakkan memang kita dah discuss minggu lepas, ramai yang nak avoid untuk iklan ni, okay? Seterusnya, okay? Apakah cara untuk elakkan iklan anda disekat? Okay, kalau macam untuk perniagaan, mestilah penting. Sebab korang berniaga nak jual produk ataupun servis. Kalau korang tak marketing, tak iklan, macam mana orang nak jumpa peniaga anda, produk anda? So, kebanyakan method yang orang guna macam sebelum ni, pemasaran tradisional adalah iklan. Okay? Iklan yang berbayar. Okay? Tapi, macam mana kita nak, orang kata memang orang dah tak nak klik iklan. Orang kalau boleh macam, kalau ada nampak iklan tu, dah lari dah, dah klik dah, pergi page lain ke. Macam saya cakap minggu lepas, kalau saya nak baca artikel, tiba-tiba dalam artikel tu ada iklan, so memang saya akan tinggal dan klik pergi cari page lain. Okay? So kat sini, content marketing adalah jawapannya. Jadi cara untuk elakkan iklan anda disekat adalah menggunakan content marketing. Okay? Okay. Seterusnya, soalan yang terusnya. Adakah content marketing relevan pada bisnes? Okey. Jadi, yelah sebab content marketing kan, macam akak cakap minggu yang pertama. Kalau kita minggu yang pertama, kita dah tahu content marketing ni, dia bukan hard sell. Dia soft sell dan dia
mengambil masa sikit, mengambil masa yang lama, dan tujuan dia sebenarnya bukan untuk menjual. Tujuannya adalah untuk lebih kepada menukarkan prospek kepada follower, kepada buyer, lepas tu kepada promoter. Kalau korang masih ingat lagi video yang pertama, itulah tujuan dia content marketing. So, boleh ke macam dia contribute pada business? Macam bila nak kat mana dia punya kepentingan dalam business? Okay, kalau macam dia tak boleh menjual, dia punya hanya soft sell. Okay, so minggu lepas juga kita dah belajar pasal apa ni, iklan versus content marketing. So kita nampak ada titik pertemuan antara iklan dengan content marketing. So di sini seterusnya membawa kita kepada relevan tak pada business. Okay, content marketing amat penting pada zaman sekarang dalam perniagaan atau penjenamaan. Kenapa? Kerana macam tadi lah, penggunaan iklan kurang berkesan. Jadi kalau macam pengguna kan, kalau korang pakai tengah pakai handphone ke, scroll ke, dia masuk satu website ke, tiba-tiba ada iklan. So memang dia orang tutup lah. Memang kau cari X tu, walaupun betapa kecilnya X tu, kau akan cari dan tutup kalau kau betul-betul, kau orang betul-betul nak baca kan, nak tengok kan. Okay, kalau macam tengok video dekat YouTube, macam tunggu tunggu sampai skip ads keluar tu, terus tekan. Okay, sebab tengok, nak sambung tengok video. Okay, okay, so seterusnya adalah, okay, apakah pengaruh content marketing terhadap pembelian? So inilah biasanya ni akak bawakan statistik dari Marketo. Kat sini akak ada letak link dalam slide ni. So korang boleh tengok artikel. So sekarang ni akak nak avoid klik link sebab takut jadi hang macam minggu lepas. So nanti kalau macam korang dapat dekat komen tu, korang ada slide tau. Ada slide link. So korang boleh klik dan download kat situ. Okay. Statistik dari Marketo mengatakan pengguna lebih percaya pada perniagaan atau penjenama yang, okay, 85% dia lebih percaya pada perniagaan yang memberikan banyak pilihan atau maklumat yang dapat membantu mereka membuat keputusan dengan tepat. Okay, yang ni macam biasa, nanti korang dengar dulu sebab nanti kita akan bawakan case study. Lepas tu kita akan terangkan dengan lebih lanjut. Baru korang faham apa maksud dia kat sini. Okay, banyak tu 85% orang yang namanya pengguna. Dia buat kajian, Marketo ni buat kajian terhadap pengguna. Maknanya apa yang menyebabkan dia orang percaya. Okay, dan maknanya percaya dan membuat keputusan untuk membeli. So 85% dia orang nak jenama. Kalau macam jenama tu dapat bagi pilihan ataupun maklumat, diorang cenderung kepada membeli. Okay, 71%. Yang 71% ni pula dikata yang memberikan banyak maklumat atau perkongsian tanpa bertujuan untuk menjual atau promosi. Macam just sharing artikel. Kalau macam korang jual produk untuk ibu bapa ke, untuk ibu mengandung ke, korang share lah pasal, okay, macam mana nak mengatasi morning sickness ke, alahan masa waktu pagi-pagi tu ke. So tanpa berniat untuk menjual, tapi cuma brand korang adalah dekat situ. So tapi diorang tetap tinggal brand korang, tapi korang tak hard sell, korang soft sell. Okay, so 62% lagi, dia mengatakan yang menyediakan maklumat atau penerangan yang dalam menggunakan, menyediakan maklumat atau penerangan cara menggunakan produk yang mereka beli. Okay, so kat sini kadang-kadang orang tu dah beli ataupun orang tu belum beli, tapi bila dia tengok explanation pasal produk tu, dia dah menjawab. Korang dah jawab, orang kata habis 80% persoalan diorang melalui artikel ataupun penerangan korang dekat post ke. Nanti boleh tengok case study yang saya buat terhadap iklan. Korang boleh tengok macam mana benda ni terjadi ataupun berlaku. Okay, terbukti. Okay, okay, seterusnya. Okay, seterusnya kepentingan pada perniagaan. Okay, kepentingan ada pada perniagaan pertama, iaitu perhatian dan jenama. Okey, kalau tengok sini tanda
alert kan, sini tanda alert, okay. Maksudnya perhatian, kalau orang putih ni kan, English dekat orang putih ni dia ada satu quotes tau. Kakak suka quotes. Quotes dia, attention is the new currency. Maksud apa? Perhatian adalah satu mata wang baru. Maknanya susahnya nak dapatkan perhatian dalam zaman sekarang. Maknanya kau bayangkan, korang bayangkan, orang sanggup bayar beratus-ratus, macam jenama yang besar-besar sanggup bayar beratus-ratus, beribu-ribu, semata-mata nak dapatkan perhatian. Perhatian siapa? Perhatian korang lah. Perhatian prospek, perhatian bakal pembeli. So maknanya perhatian, okay? Diorang nak perhatian, okay? Dan kedua, perhatian dan jenama brand anda ataupun perniagaan anda, okay? So kat sini, kau tengok kat bawah tu, so apa efek content marketing ni? So dia dapat bagi korang perhatian dan menguatkan lagi jenama anda, okay? Baca kat bawah, content marketing sebab dia bagi pengalaman yang positif. Jadi benda ni, orang prospek ni dia kembali lagi. Macam korang beli, bagi dia orang content yang sangat berguna. Macam tadilah, korang bantu diorang. Macam kita ambil contoh sekarang ni, korang jual produk untuk pregnant mother, untuk ibu mengandung. So sekarang ni, korang bagi tips untuk atasi masalah ibu mengandung alahan pagi, morning sickness. So kalau orang bagi tu, jadi dia buat tu, alhamdulillah jadi. So memberikan satu pengalaman yang positif. Dan jadi dia akan kembali untuk mendapatkan lebih banyak konten dari anda. So bila lama-lama ni, dia menjadi tiket. So dia dapatlah capture attention, dapat tarik perhatian bakal prospek anda. So jadi orang, maknanya follower, dia akan menjadi satu follower, menjadi kepada buyer, lepas tu menjadi kepada promoter. Okay, ingat tak? Okay, minggu pertama tu. Okay, jadi pelanggan juga akan lebih mudah mengingati dan mengenal jenama anda berbanding yang lain. Sebab dia ingat, oh, produk ni pernah share. Banyak dia share benda info yang menarik. Oh, masa aku morning sickness tu, dia bagi tips yang pasal semana nak kurangkan morning sickness. So, tips-tip. So, dia kenal, okay, jenama ni, dia ingat. Sebab korang memberi satu nilai kepada mereka, okay? Seterusnya, okay, apa lagi kepentingan pada perniagaan content marketing ni? Okay, yang ni adalah penglibatan. Kalau dalam bahasa orang putih, orang panggil engagement. So, akak translate je lah. Akak translate daripada engagement. Kepada bahasa Melayu dia jadi penglibatan. So maksud penglibatan ni adalah macam engagement lah. Macam korang post dekat laman web ke, ataupun dekat blog ke. So orang komen, orang like, orang bagi, orang share. Tu adalah penglibatan, okay? Kalau korang perasan kan, banyak perniagaan yang ada platform online ataupun media sosial, tak kisah yang kecil ataupun yang besar, followers diorang, kalau korang-korang tengok, ramai. Puluh-puluh ribu K. Ratus-ratus ribu K. Tapi engagement? Krik-krik. Kan? So kat situ, maknanya membuatkan rugilah. Diorang ada followers yang ramai. Tapi orang macam tadilah. Sebab orang tak suka iklan. Orang tak suka macam you tak. Bila you guna iklan, post you hanya semata satu hala. So you tak communicate dengan you punya follower. So follower you tak akan rasa macam close, tak akan rasa untuk terlibat, untuk engage dengan you punya content ataupun posting. Jadi dengan menggunakan content marketing, secara tidak langsung anda akan dapat menarik pengikut baru kerana reach di page anda dan like di post anda yang lebih tinggi. Bukan sahaja reach, bukan like saja, orang share lagi. Macam kalau benda tu bermanfaat, kalau punya followers yang tegar, memang orang engage, memang dia akan share. So kalau info content tu berkualiti, memang membantu, bukan content maknanya ala kadar, saja-saja nak buat asal ada content tu, tak. Okay, content mestilah berstrategi, okay? Okay, seterusnya, kepercayaan. Yang ni sangatlah mahal. Susah kan orang nak percaya kita? Okay, so
Content marketing ni, okay, dia bantu bina kepercayaan prospek kita terhadap perniagaan ataupun jenama anda. Sebab apa? Macam tadilah, korang bagi, korang tunjukkan, korang ni expert tau. Kalau macam korang jual produk ibu mengandung tadi kan, kita ambil contoh kan. So korang share pasal ibu mengandung, macam mana, okay, masalah apa biasa ibu mengandung. Masalah stretch mark, dekat perut, bila perut dah besar. So korang banyak share tips-tips yang bila diorang tengok konten, diorang macam selalu follow konten anda. So diorang rasa, oh, nanya jenama anda atau perniagaan anda ni memang tahu masalah-masalah dan sangat expert. Jadi diorang percaya. Bila diorang percaya, okay, dia secara tidak langsung mewujudkan kepercayaan prospek terhadap anda. Dan ini akan membuatkan mereka percaya pada panduan atau cadangan anda. Ini memang terbukti. Yang ni memang terbukti. Sebab once customer dah percaya ataupun you punya follower dah percaya pada produk you, insyaAllah you jual apa ke, you bagi tahu, okay, kalau ada masalah apa, okay, ni bagus untuk masalah perut merekah. Okay, krim ni bagus. Jadi diorang akan percaya sebab korang dah bagi value. Korang macam, korang tunjukkan korang ni pakar, okay. Korang share pun konten-konten yang bermanfaat dan dia buat, dan alhamdulillah benda tu okay dan berjaya lah. Okay, seterusnya, okay, magnet ni fungsi dia apa? Magnet dia tarik lah kan. Jadi magnet kepada prospek, dia dapat tarik prospek. Okay, prospek ni pakai pelanggan lah. Okay, jadi kalau kat sini, kita tengok content marketing menarik bakal pelanggan anda untuk mengikuti perniagaan anda. Macam di awal tadi lah. Macam tarik kan? Tarik perhatian, tarik, bukan saja tarik perhatian. Kat sini memang dia jadi followers lah, okay? Dia jadi orang kata lead. Lead tu prospect lah. Semakin banyak mereka berinteraksi, kan, ingat kan, content marketing ni dua hala. Atau mendapat banyak konten yang berguna dari anda, semakin tinggi kebarangkalian mereka membeli produk atau perniagaan anda. Okay, so sebab tu konten ni, satu, dia punya ni, bukannya kita konten yang banyak sahaja, tapi konten tu kena juga konsisten dan konten tu juga hendaklah berkualiti. Bukannya konten untuk asalkan ada. Tak. Okay? Jadi, konten marketing juga adalah berkesan untuk membawa bakal pelanggan anda ke landing page perniagaan anda. Okay? Kalau dalam konten marketing, okay, tak semestinya content marketing, sebab kalau kita tengok daripada research Marketo awal-awal tadi, dia sebut kalau boleh macam berapa peratus, dia kata dia suka kan kalau brand tu, dia content tu tak ada tak ada macam ciri-ciri menjual. Kadang-kadang ada tapi dia orang tak sedar. So kat sini kalau kita nak tarik, ada cara je, iaitu kita boleh letak CTA. CTA ni call to action. Kepada landing page kita. Atau macam kita bagi konten, lepas tu kita bagi tahulah kalau nak tahu lebih lanjut untuk artikel-artikel lain lagi, ataupun macam kita bolehlah buat call to action secara tidak sedar untuk dia pergi dapatkan lagi untuk kembali pada kita. So dia boleh follow kita. Okay, follow kami untuk lebih-lebih dapatkan konten yang terbaru, or something like that. Itu CTA. Ataupun maknanya bawa dia orang pergi kepada website. Website kan the product. So macam-macam lah. Kat sini anda boleh guna content marketing. Okay. Jadi dia memang orang kata penting pada perniagaan. Okay. Okay, next iaitu prestasi jualan. Okay. Kenapa? Kata content marketing not soft sell. Yelah, soft sell. Soft sell tu sell juga, tapi dia soft. Dia slow-slow. Dia at the end tu jual juga, tapi macam slowly. Okay? Jadi, content marketing akan mempengaruhi jualan atau memang akan mempengaruhi jualan sama ada lambat ataupun cepat. Jadi, semakin banyak pengguna berinteraksi dengan konten anda yang berguna, semakin tinggi kebarangkalian mereka untuk membeli ataupun menggunakan produk perniagaan anda.
Okay, kat sini juga saya letak content marketing yang menggunakan CTA. Okay, yang ni korang boleh tengok dekat case study nanti saya share. Okay, case study tu memang ada lah pasal ni semua. So, kita boleh tengok nanti eh. Okay. Okay. Next. Kepentingan pada perniagaan. Okay. Lagi, apa lagi kepentingan pada perniagaan? Dia boleh tingkatkan SEO. Okay, apa SEO tu? Kalau korang baru first time dengar, okay, SEO tu adalah berasal daripada Search Engine Optimization. Okay, maknanya pengoptimaan mesin pencarian. Lebih kurang macam tu lah. Tapi maksud dia, apa yang korang type dekat search kat Google lah. Okay, tu dulu. Okay, tu dulu. Kebanyakan bila orang sebut SEO, semuanya laman web. Semuanya dekat Google. Semuanya kalau dulu ada yahoo.com, ada lagi lah. Apa lagi? Explorer, Internet Explorer kalau sempat lah. Okay, so SEO ni kebiasaannya dikaitkan dengan laman web lah. Okay, ataupun Google. Orang yang sanggup bayar, ada yang buat organik, ada yang bayar. Sama juga macam kita punya konten, ada konten, ada yang organik dan berbayar, okay? Tapi cuma saya nak ingatkan di sini, ramai yang terlepas pandang SEO pada sosial media anda. Bukan sahaja macam korang tak payah. Yelah, korang kena tengok juga. Korang kena target juga artikel korang untuk Google. Tapi pada masa yang sama, korang kena SEO ni bukan hanya tertakluk pada Google sahaja. SEO ni tertakluk kepada Facebook, okay, Insta, LinkedIn, semua. Okay? Dan setiap platform ni mempunyai search dia sendiri tau. Search engine dia sendiri. Okay? So, macam Facebook. Okay. Satu yang akak nak bagi tahu, nak share dekat korang, okay, SEO ni betapa pentingnya. Korang jangan terlepas pandang SEO dan dekat sosial media, media sosial, okay, platform media sosial, iaitu cara akak cari. Okay, akak nak bagi tahu. Katakan, okay, malam ni akak nak pergi makan shell out. Hari tu pernah lah, nak pergi makan masa kat duduk Damar Sara itu, bawa anak-anak semua. Satu kereta. Kita orang nak makan shell out malam tu. Baru dapat gaji kan. Okay. Lepas tu, masa tu pernah duduk Shah Alam dan pernah makan satu shell out tempat tu yang best lah. Lepas tu tak ingat dah. Ataupun masa tu nak cari shell out yang dekat Damar Sara. Malas nak pergi yang dekat Shah Alam, jauh. Okay. So, akak tak akan taip untuk cari tempat shell out dekat mana? Dekat Google. Rasa korang pun sama. Korang, sebab kalau kita type shell out dan masara, okay, kebarang kalian yang keluar tu adalah lama ataupun yang tak updated ataupun perniagaan tu dah tutup. So memang ataupun hanya artikel sahaja yang akan keluar, okay? So, sangat tak updated, sangat tak macam kita nak yang terkini dan yang orang kata kita boleh macam kita boleh tengok buka ke tutup pukul berapa semua. Semua tu kita akan cari dalam media sosial. Contohnya di Facebook. Okay, kita akan type lah shell out Damar Sara. So, kat situ banyaklah keluar kedai-kedai shell out yang dekat Damar Sara. So, siapa yang akan keluar di first rank ataupun di rank pertama, gambar yang akan keluar ialah mereka yang menggunakan content marketing. Maknanya content diorang, post diorang ni dapat banyak like, dapat banyak reach, dapat banyak engagement. Semakin banyak engagement lah, semakin orang klik, banyak orang klik, semakin tinggi dia punya kedudukan. Jadi sebab tu kalau macam nama pun, keyword dia pun ada tau. Kalau korang post korang kena ada macam, kalau korang nak suruh orang kata shell out kat Damar Sara, korang post korang kena ada perkataan shell out Damar Sara. So bila orang Google, orang search dekat Facebook, diorang jumpa. So tu bab lain lah. Kalau nak terang pasal SEO ni, memang kena satu kelas khas, okay?
Jadi sambung balik pada slide, content marketing yang konsisten dan berkualiti tinggi akan meningkatkan kedudukan anda. Macam cakap tadi lah, kena berkualiti lah. Sebab kalau ramai yang engage, macam orang suka klik, macam Google juga. Biasanya top 3, top 10 yang duduk dekat page pertama tu adalah orang kata yang ramai like ataupun ramai baca. Memang orang engage dengan page tersebut. Sebab tu dia jadi naik. Okay? Jadi akan meningkatkan kedudukan anda dalam pencarian online. Tak kisahlah Google ke, website ke ataupun social media. Okay? Kedudukan SEO yang tinggi akan memudahkan bakal pengguna menjumpai produk atau perniagaan anda untuk mengikuti anda. Kalau macam tu, kita macam kita nak pergilah. Kalau kita cari produk tu, kita nak cari orang baiki apa, baiki aircon. Kita cari tiba-tiba type baiki aircon. Katakan Kuala Terengganu. Lepas tu, siapa yang tahu guna SEO dekat media sosial menggunakan perkataan ni, so dia menang lah. Ataupun dia guna dekat website, so dia menang lah. Okay? Okay. So, seterusnya, kepentingan pada perniagaan iaitu beza dari pesaing. Okay? Beza dari pesaing. Okay. Beza dari pesaing ni, macam ni lah, tengok tangan ni kan. Tangan mana macam kita nampak yang tangan yang lebih besar lah kita nampak. Macam yang stand out. Yang orang kata lain daripada yang lain. Macam barang kita letak kat atas rak. Okay, barang yang kita letak kat atas rak. Tiba-tiba semua warna kuning kan. Semua warna kuning. Tiba-tiba kita punya produk warna hijau. Memanglah orang kata nampak menyelah kan. Menyelah daripada pesaing. So dengan menggunakan content marketing, perniagaan anda akan nampak lebih ke hadapan dan berbeza dengan pesaing-pesaing anda yang masih mengamalkan pemasaran tradisional. So kat sinilah macam orang putih kata competitive advantage. Jadi so kena gunalah, kena bezakan. Pesaing akan sengit sekarang ni kan. So better guna content marketing untuk bezakan. Okay. Okey, yang ni kita dah discuss pada minggu lepas. Itu yang akak dah highlightkan daripada pengalaman akak, iaitu kos lebih rendah. Okey, kalau dekat case study, kalau kita dapat buka link, kita boleh tengok dia punya cost per engagement. Akak ada screenshot, ada satu iklan tu akak pernah buat. Jadi kat situ 0.05 sen. Okey, kalau kita buka kita tengok ya. Okey. Jadi content marketing menggalakkan penglibatan prospek terhadap content anda dan sekaligus mengurangkan kos iklan anda kerana penglibatan organik yang tinggi. Ha, kalau macam kita buat iklan, kalau macam korang dah tengok dah minggu lepas kan, korang tengok iklan, beza iklan dengan content marketing. Yang mana orang nak lebih klik? Mestilah content marketing kan. Yang mana orang lebih nak like, yang mana orang lebih nak share. Okay, yang mana orang lebih nak komen? Itulah content marketing kalau berbandingkan iklan pemasaran tradisional. So kat sini, kenapa kos dia rendah? Okay, kat sini, kalau korang boleh baca kat bawah ni, macam akak cakap minggu lepas, kerana penglibatan organik yang tinggi akan berlaku pada content marketing yang berkualiti tinggi. Ya, maknanya content korang kena berkualiti lah. Sebab orang, kalau content korang bagus, content korang best, sangat bermanfaat, orang suka, dia orang akan share tau. Bila dia orang akan share, bukan saja dia orang akan share, dia orang akan tag. Tag kawan, tag family, tag siapa-siapalah yang dia rasakan, okay, ni bagus, so I nak share dengan orang ni. I nak share dengan kawan-kawan ke. So, Bila penglibatan tinggi macam tu, kos akan lebih rendah. Yang masalahnya, kos mahal sebab korang buat iklan, tak ada orang klik. Tak ada orang like, tak ada orang engage. Maknanya secara, lepas tu diorang pun tak share. Bila share, dia dah jadi organik tau. Dia dah jadi organik. Lepas tu bila dia share. Lepas tu orang lain pula share. Tu memang dah organically dah. Bila dia share, orang lain like, orang lain share. Yang selepas tu dah jadi organik kalau bukan pada post tersebut. Okay? So, sebab itulah iklan semakin, kos dia semakin rendah. Kalau korang pernah, korang biasa buat ads, korang akan tahu benda ni. Okay?
Okey, jadi balik kepada soalan yang utama. Bagaimana konten marketing jana keuntungan? Sebab korang kata, yelah sebab tengok-tengok tadi kan, semua-semua kata tadi memang akan jana keuntungan tapi slow ataupun lambat. Okey, so korang kena faham proses konten marketing tu macam mana. Dia memang kalau macam kita tengok, memang akan mempengaruhi jualan. Okey, tapi dia melalui satu proses. Okey, proses menukarkan orang asing kepada pelanggan dan promoter jenama bisnes anda. Ini kita slide yang saya ambil daripada slide pada minggu pertama kita, iaitu macam mana konten fasa-fasa konten marketing ni. Dia mengubah daripada bakal prospek kepadalah kepada bakal prospek menjadi promoter pula perniagaan anda. So kat sini kita tengok macam apa dia, kita attract melalui apa? Melalui blog, melalui keywords, melalui social media. Lepas tu diorang jadi visitor kan, kita dapat tarik perhatian kan tadi kan. Okey, lepas tu kita convert kepada prospect. Okey, kita call to action macam kata tadi kan, CTA kan. Lepas tu kita bawa dia orang pergi landing page, bawa dia isi borang. Okey, lepas tu kita close. Kita close sama ada dengan email ke, dengan buat kita punya proses dia, workflows kita. Lepas tu kita dah jadikan dia orang customer. Bila dia orang dah jadi customer, dia orang akan menjadi sukarela menjadi, kalau macam content kita bagus terus bagi-bagi-bagi dan consistently, dia orang akan jadi promoter kepada perniagaan anda. Okay? Okay. Seterusnya. Ha. Ni dia case study. Okey. Dekat sikit eh. Okey. Case study DeWalt versus Bosch. Kalau korang tengok posting ni, konten ni sangat simple. Iaitu okey, post ni adalah post comparison. Post Bosch versus VOD. Yang mana korang suka? Yang mana korang pilih? Sangat simple kan? Sebenarnya kita orang pun tak sangka post sesimple yang macam ni. Sebenarnya kita orang guna post comparison. Ini adalah satu jenis content marketing. Content marketing comparison ni digunakan untuk kita study lebih lanjut minat prospek. Biasanya kita akan buat versus. Kita akan buat versus. Kalau macam helmet, jenama ni dengan jenama ni. So, dari situ korang akan tahu kecenderungan pembeli ni suka yang mana. Atau kalau korang buat fashion kan, kalau macam korang ada dua produk ke, korang pun letaklah kat situ. Ataupun dua, satu produk tapi ada dua warna ke. Ataupun korang ada satu produk je tapi korang buat dalam dua package. Package ni ke package ni korang suka. So kat situ post comparison ni adalah untuk kita bertanya kepada followers kita, pelanggan kita, kata berinteraksi. Kat situ kita orang boleh tahu minat dia orang. Kalau dia orang tak banyak engagement, tak like, tak komen, tak share tu, so maknanya dia orang tak minat lah. So macam tak payahlah buat promosi produk tu, buat promosi produk lain, buat promosi package lain ke, warna lain ke. So korang kena sangat kreatif. So banyaklah post-post comparison kita orang. Antaranya orang kata yang mendapat orang kata di luar jangkaan adalah post ni. Sebenarnya post ni masa tu ada marketing campaign yang home makeover expo. So kita orang sebab setiap minggu kita orang masa akad dekat lelong tu, dia ada setiap minggu ada 4 ataupun 5 post. So salah satu jenis post adalah comparison. Maknanya setiap minggu ada satu post comparison. Ada satu post infografik, ada satu post macam ni. So ada 4 ataupun 5 jenis post. So setiap hari kita dah, orang kata dah jadualkan dah. Okay, hari ni post macam ni, hari esok post macam ni. Tapi konten dia berbeza-beza. Minggu depan lain, minggu depan lain. Okay. Jadi kalau macam minggu ni kita tumpukan sebab kita ada home makeover expo. So kita pun letak link. Kalau korang kena tengok CTA lah kat sini. Call to action. Kita bawa, nak bawa dia orang pergi dekat landing page lah. Marketing campaign tu. So kat sini adalah drill. Okay. Memang drill ada dua jenama. Sebab kita orang macam biasa korang kena buat research. Ada jenama Bosch ke DeWalt. Sebab biasa rasa korang biasa dengar Bosch kan. Okay. Akak dulu pun sebelum masuk lelong pun macam
macam biasa dengan bos je lah, okay. So, di work ni jarang-jarang. So, bila masuk ke lelong, so I found out, oh, bukan saja bos saja, so ada alternatif yang lebih murah. Dia panggil D-Walk. D-Walk ni jenama luar negara juga, kalau tak silap kat Jerman. Okay, so kat sini korang tengok lah. Okay, kat sini ada link, tapi macam biasa tak nak tekan, takut jadi macam stuck macam minggu lepas. So nanti korang dapat link ni, korang boleh klik lah kat sini. Lepas tu korang boleh tengok lah orang komen kat bawah tu. PM ni akak screenshot je kat sini. So kat sini PM ni ada orang tanya lah, okay. Berapa harga, PM harga, okay. So ini ada a few lah, ini siap ada share. Dewa aku pakai dah 4 tahun. Jatuh tingkat 4 ke bawah. Tak tahulah. Tak, sebab separuh je screenshot. Tapi okeylah. Dia kan jawab. Ini jawab bos. Okey. So, ni nak menunjukkan content marketing juga. Kalau korang ada, boleh menjana jualan. Maknanya sebab tu penting untuk bisnes. Sebab kadang-kadang orang dah boring sebenarnya. Sebab baru pagi tadi, Ada seorang macam otai jugalah dalam bisnes. Memang saya follow dia. So, bisnes dia macam ada problem. Dia kata dia buat iklan macam semakin mahal. Okay, jadi semakin mahal. Sebab tu korang buat iklan semakin mahal. Sebab korang tak guna content marketing. So, I kata, okay, hari ni saya sibuk. Okay, saya schedule online meeting dengan dia esok untuk tengok dia punya ni lah. Seterusnya, yang ni, satu lagi juga, masa case study, masa akak kerja dekat lelong. So, kat sini pun ada link. Nanti korang dapat slide ni, korang boleh klik. Okay, inilah yang diberitahu. Kalau korang ingat, marketo yang kita share mula-mula tadi kan? Yang share mula-mula tadi. Kita pergi kejap Mana marketo? Ni. Dia kata yang dapat membantu mereka 85%. Yang kata yang cenderung kepada jenama yang dapat memberikan banyak pilihan atau maklumat yang dapat membantu mereka membuat keputusan dengan lebih tepat. Okay. Apa kaitan dengan case study ni? Okay. Ini comparison juga. Okay. So. Okay. Sini. Okay. So kat sini, okay, kita orang letak 10 reel memancing terbaik. Masa ni, post ni 2017 kan? So kita letak pada tahun tu lah. Kalau macam korang boleh buat content. Okay, 10 best seller dekat korang punya ni. Ataupun 10 warna pilihan. Tak payah guna 10 lah, banyak sangat. 5 ke, 3 ke, korang boleh guna. So dia macam listicle, dia panggil listicle. Okay. Yang ni kita letak 10 reel memancing terbaik 2017. So ni memang macam akak kata, korang nak buat content, korang kena research. Tak boleh buat saya saja. Okay, make sure korang research dulu. Nanti adalah yang kena bash dekat komen tu. Tiba-tiba kata tak betul lah fakta ni, reel ni tak best lah. Okay, so ni adalah masa tu. Masa ni kita orang tak link dekat CTA, kat landing page, sebab masa tu memang yang ni kita orang nak, orang kata nak test audience memancing ni. Okay. So kita orang buat 10 reel memancing terbaik. So kita orang dah pilih, kita orang susun dan kita orang letak dalam list ni lah. Okay. So kalau tengok sini 3.1k reaction, 540 komen, 760 share. Okay. So kat sini boleh tengok lah PM. Cuma kalau sini, kalau nak call to action sangat, kalau tak harga tu kan nampak sangat macam nak jual kan. Taklah, korang letak call to action atas ni je lah. Bawa dia orang pergi landing page, okay. Ataupun kat setiap description gambar ni, korang boleh juga letak link, okay. So kat sini, ni tanya, yang ni ada tak harga berapa bos, PM bos. Ada juga yang komplain promote barang je lebih. Berapa harga tu? Nak dapat kat mana? Bla bla. Terus yang ni PM. Tak sempat lagi buat lawak ni. RM10. PM, Pak. Ini memang, memang dia nak info lagi lah. Orang Asia ni akan datang balik. Okay.
Alamak, tertag. Ha, ini siap tag kawan dia. Ha, ini tag kawan dia lah. Ha. So, yang ni nak menunjukkan, ini adalah content marketing tapi macam di boost, maknanya paid content marketing. Okay, so ni korang boleh tengok lah. Boleh tak dia menjawab tak? Boleh menjana jualan tak korang rasa? Kalau PM-PM macam tu, maknanya dia lah dah memang berminat. Dia akan jadi macam prospect. Prospect tu macam kita nak convert. Kita nak convert je, okay? Nak tukar, nak pitch je untuk jual, jadi untuk jual, untuk jualan, okay? So, tu adalah case study masa kat Lelong. Okay, case study ni, yang ni lah akan nak beritahu, bagi maklumat. Kalau boleh akan nak tekan link, kita cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap tak ni lah. Tak start. Okay, jadi kita pergi balik sini dulu. Okay, okay. Case pet box Khalif Arts. Okay, home decor by Khalif. Okay, dia jual pet box ni. Pet box ni yang sangkut kat dinding, yang ada lubang-lubang dan kita boleh letak. Dia just simple. Kan sekarang ni orang muda, orang moden kan, dia suka macam minimalist punya style. Okay, kat sini korang tengok berapa banyak orang PM. Okay, ni dah okay dah ni. Supposed to be okay. Tak lagi. Okay, tak apa. Kita balik sini balik. Okay, kat sini korang nampak biasa je kan, mananya content marketing kat sini. Okay, korang tak nampak. Okay, kalau kita tekan see more. Okay, masa saya buat copywriting, akak buat copywriting untuk untuk Petbot Khalif Arts ni, akak dah fikir dah siap-siap. Okay, masalah akak dah tanya dah owner dia. Okay, apa masalah biasa orang, soalan yang orang tanya. So, kita dah kau team soalan tu awal-awal dekat apa ni? Copywriting post ni. Dan kalau korang perasan, gambar-gambar yang kita share ni semua adalah macam contoh-contoh idea. Macam petbox ni, kalau akak letak gambar petbox sahaja tanpa macam suggested idea, okay, dah letak apa, nak susun macam mana, lepas tu macam mana dia punya ni, okay. So kat sini, belum lagi. Okay, so kat sini korang boleh tengok lah nanti, this is my copywriting. Tapi kat bawah ni menjawab semua persoalan. Okay, so korang boleh tengok sini, sini PM price, lovely, PM please, how much, please PM price. Yang ni memang laju lah masa buat ni. Sebab kalau korang perasan memang kita orang target Chinese. Okay, Chinese sebab Chinese dia suka benda-benda macam ni, dia natural. Dan memang masa ni akak duduk KL lah. Okay, PM please. Memang sangat orang kata, memang ni lah, menjadilah. Korang nampak kan? Okay, ni lah copywriting dia. Okay, apa yang menjawab? Sebab kalau post iklan biasa, dia macam pendek je kan. Kat sini memang panjang sebab dah fikir dah.